udah gitu. Jadi kamu harus. Ya udah gitu ya. Kata kamu nggak mau kalah. Heran banget. Masa gara-gara konten gini kamu kok nggak mau kalah? Memperbesar hal kecil. Ini masalah sepele loh ini. Bukan sepele loh ini. Sepele. Ini bukan sepele. Ini masalah anak. Nggak enak kalau mama ngaji nggak boleh. Ya justru itu harus sih kalau kakak tahu nggak enak, kakak nggak boleh kayak gitu. Loh, kamu. Ya udah. Kalau gitu gue cabut ya. Pertanyaan lagi dong, kan biasanya 10 pertanyaannya di mana-mana, Cing? Enggak, kayaknya 2 aja juga gue udah gak sanggup ngeliatin perdebatan lo berdua. Enggak, Cing. Enggak, kita gak dapet ini argumentasi banget. Enggak, si A. Iya, sharing. Enggak. Ya. Jadi kalau Cing ambil gak mau kasih pertanyaan, soalnya dia yang pulang deh. Kalau jangan, dia kan rumah lo. Iya. Gue aja yang pulang, tapi terima kasih ya. Cing, tapi serius lah, Cing. Gak apa-apa, Cing. Ada 8 pertanyaan Cing, lagi. Cing, 8 pertanyaan lagi, Cing. Gak apa-apa, kita gak enak bahasa konten. Setuju atau tidak setuju? Gue cabut sekarang. Setuju? Enggak. Terima kasih. Enggak setuju. Lebih bagus Cing Abel kan menyelesaikan pertanyaannya. Iya dong, enggak setuju. Kamu kok setuju? Maksud kamu apa? Maksudnya Cing Abel pulang kan? Iya, enggak. Cing Abel tanya setuju atau enggak Cing Abel pulang. Kakak enggak setuju karena pertanyaan belum selesai. Cing ngomong. Loh, makanya Cing Abel. Makanya Cing Abel. Gara-gara kamu ini dibuat mulu. Makanya Kak kasih tahu ini pertanyaannya. Cing Abel pulang enggak berpisah sama kita. Kamu nih Ada Cing Abel. Ngonten harusnya baik-baik, ada tamu ini malahnya debat, kan nggak enak atuh sama Cing Abdel. Gue tuh bekerja untuk demi keluarga loh, bukan untuk Cing Abdel. Mudahkan langkahnya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Dan jauhkan dari segala mara bahaya apapun itu ya Allah. Kakak dari tadi di sini. Barusan. Kakak minta maaf ya. Kakak tadi nggak pamit perginya karena kakak buru-buru. Terus kakak juga nggak sempat bahas soal kamar anak kita karena kan itu penting. Maafin kakak ya. Dede juga minta maaf ya. Tadi kan Dede ketiduran. Iya, kakak juga salah. Kakak nggak pikir panjang tadi. Ya. Kakak juga mau bilang ke kamu kalau apa yang kakak lakukan, apa yang kerjakan itu kan demi keluarga. Demi kamu dan buah hati kita. Ya. Jadi jangan anggap apa yang kakak lakukan ini tujuannya bukan karena kalian, tapi demi kepentingan kalian juga. Ya. Terus udah makan belum? Belum. Kan bukan nanya kamu, kakak nanya sama
Si Utun. Kita makan belum? Belum, Pak. Makan, Gi. Cepet. Ya udah. Mau kakak gorengin telur? Enggak. Jangan deh. Kakak mau sholat maghrib juga sekalian. Nanti kita makan bareng abis ini ya. Kamu goreng, kakak selesai sholat, kita makan bareng ya. Ya udah, dia turun duluan ya. Harus saling memaafkan. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Ada hilap, ada salah, ada lupa. Apalagi di dalam rumah tangga. Pasti ada aja perdebatannya. Cuman ya alhamdulillah sih. Akhirnya kita juga baik terus, baik lagi gitu. Kakak minta maaf, Dede juga minta maaf sama kakak. Seharusnya gue yang mengerti kondisi dia sekarang, lagi hamil, ya mungkin lagi letih, lagi capek juga. Jadi gue gak bisa memaksakan dia harus selalu bangun pagi, harus selalu bangun lebih awal daripada gue. Ya gue pun juga begitu sebenarnya, gue juga mungkin lagi letih, lagi capek, jadi agak lebih sensitif. Siap bekerja Lintar? Siap bos! Mantap, semangat, saya suka semangat. Yuk, kita bekerja. Jadi lu dong. Apa lagi? Ayo kita Ayo kerja. Mendekor kamar baby L. Bikin seindah mungkin. Supaya bu bos senang. Ayo Lintar! Ayo bos! Belum mandi lu ya? Pak, apa nih yang mesti kita lakuin Lintar? Sekarang Lintar. Apa nih? Iya nih. Ini love-nya kayak paling kayak gini kan? Coba kita lakuin Lintar. Kita harus bikin gue senang, happy. Buat ketenangan hati, ini buat cinta. Biar dia merasakan kasih sayang, selalu ada. Iya. Ayo, ngapain? Mau ngecat saya? Sampai banget. Sampai banget memang. Untuk menyenangkan istri itu, butuh usaha dan kerja keras itu. Luar biasa.
dia beli ini kayak mana? Ya udah kalau aku buat stok. Waduh, cocok juga buat kamar papa aja ini. Oh, kayak gini, udah mahal-mahal dibeli buat kamar papa tuh. Pesan moral kali ini adalah buat para suami, tetap jangan lupakan tanggung jawab kalian kepada keluarga dan tetap bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing dan jangan dipaksain. Nah, tapi harus tahu bidangnya masing-masing. Misalnya kita nggak bisa ngecat rumah, ya serahkan kepada yang profesional, kepada yang ahli. Jangan kita kerjakan tugas di luar batas kemampuan kita, ya. Dan untuk para suami juga, nah koda ini ada di suami. Suami ini yang ngedrive istri. Jadi baik buruknya istrimu itu tergantung suaminya. Dan satu lagi nih, jangan pernah membesar-besarkan masalah kecil, ya. Dulu ya, dadah. Sampai ketemu lagi di next episode. Waalaikumsalam. Ini udah closing loh. Nama-nama durasi aja. Apa, Pak? Kamar yang mana? Ya, itu kan kamar BBL, Pak. Terus? Ya, kirain untuk apa? Astagfirullahaladzim. Itu kan kamar buat BBL. Bukan Daniel. Selalu mendengarmu berjalan.